Di mana otakku? Aku mau otak. Otakku di mana? Dia memotong kepala orang. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah kak, hari ini panas sekali ya. Iya Mio, panas sekali. Makanya aku bawa kamu pergi berenang Mio. Atom dan Atom gimana kak? Mereka sudah sampai duluan. Oh, jadi kita berenangnya di sekolah ya, Kak? Iya, kita berenang di kolam renang sekolah aja. Bukannya kata Kak Sakura lagi direnovasi ya, Kak? Udah selesai, Mio. Kak Sakura kan panitianya. Hari ini kita boleh masuk. Dan besok baru pembukaannya. Jadi kita bisa berenang gratis, Mio. Wah, asik sekali, Kak. Iya, makanya buruan, Mio. Aku ajak Atom dan si Atom juga. Nah, itu mereka. Mereka sudah datang. Tapi kenapa mereka antri tiket ya? Ayo, buruan. Iya, Kak. Atom. Iya, Yuta. Kalian ngapain berdiri di situ? Kami antri tiket. Antri tiket. Hah? Antri? Bukannya gak ada orang. Kalian antri sama siapa? Kami antri pertama. Iya, antri pertama. Dek, bilangin dong sama mereka. Aku udah bilang besok baru buka. Tapi katanya mereka mau antri supaya duluan masuk. Hah? Kalian mau antri sampai besok? Ya ampun. Kalau gitu masuk aja deh. Soalnya Kak Sakura udah boleh kasih kita main. Ayo, kita main. Iya, ayo main. Kalian aneh-aneh aja, aku kan suruh tunggu. Malah kalian antri tiket. Nah, itu ruang ganti pria. Dan ini ruang ganti wanita. Berarti yang pink ini nanti kamu ganti di dalam, Mio. Kami ganti di tempat yang warna biru ini. Ayo, kita ganti. Kita bertiga ganti di sini ya. Iya, ayo ganti baju. Iya, ganti baju renang. Nah, Mio berarti ganti di sini. Wah, gak ada orang. Berarti Mio sendiri. Baiklah, Mio mau ganti baju renang dulu. Hore, aku udah siap ganti baju renang. Celana renang maksudnya. Kalian gak ganti? Ini baju renang kami, Yuta. Iya, ini baju renang kami. Wah, celana renang kalian sama. Baju renangnya juga sama dengan tidak ganti. Ya ampun, jadi kalian berenang pakai topi juga ya? Iya, Yuta. Biar kita terapung. Iya, biar bisa terapung. Nah, Mio sudah siap. Mio pakai ban. Kak, Mio sudah siap. Wah, Mio, kamu pakai ban ya? Iya, Kak. Nah, ayo kita masuk. Aku mau lihat di dalam seperti apa sekarang bentuknya. Nah, di sini ada ruang pemantauan. Aku mau coba lihat ke dalam deh. Kak Yuta, emangnya ruang pemantauan itu apa, Kak? Kamu mau tahu ruang pemantauan? Nah, ayo masuk ke dalam. Nah, ini dia ruang pemantauan. Wah, bisa lihat sampai ke bawah kolam renangnya ya, Kak? Iya, bisa lihat sampai ke bawah kolam renang. Jadi, bisa dipantau dari sini. Oh, iya, Kak. Mio ngerti, Kak. Aku mau dipantau. Iya, aku mau dipantau. Nah, sekarang ayo kita ke kolam renangnya. Katanya ada waterparknya juga loh. Banyak luncurannya juga. Wah, banyak luncuran ya, Kak? Iya, ayo kita lihat. Wah iya Mio, lihat itu banyak wahananya. Hore, banyak luncurannya, asik sekali. Iya kak, dan masih sepi ya kak. Iya, soalnya kan besok baru buka. Wah, besok ada bakal jual bakso enak, lalu snack ringan dan hamburger Mio. Wah iya kak, jadi sekarang belum bisa ya kak? Belum bisa, kata Kak Sakura nanti dia mau test food dulu. Oh Kak Sakura mau test food ya? Iya, nah ayo kita coba permainannya dulu. Nah ayo kita loncat. Yeay, wah airnya hangat sekali. Wah aku mau coba lihat ruang pemantauan yang tadi deh. Wah bisa terlihat dari sini. Wah iya kak, kita jadinya seperti berada di dalam akuarium ya kak? Iya Mio, kita jadi ikan dan mereka nanti bisa lihat kita dari sana. Wah, sepertinya enak juga kalau di dalam ada putri duyung ya kak. Hah, putri duyung? Iya, jadinya bisa lihat putri duyung berenang. Wah, pasti cantik-cantik sekali ya Mio. Iya kak, pasti cantik. Nah, aku mau coba yang ini. Aku mau luncur dari sini. Kita meluncur. Yeay, asik sekali Mio. Iya kak, asik sekali. Nah ayo coba kita masuk ke situ Mio. Di situ ada pancuran. Iya kak, Mio juga mau pancuran. Nah ayo Atom, ayo ke sini. Iya, kami datang. Nah ayo kita masuk. Yuhu. Wah segar sekali ya di sini. Iya kak, segar sekali. Soalnya di luar panas sekali. Dan ayo kita lihat di sana ada permainan apa lagi. Wah permainannya banyak sekali ya. Wah, keren. Kak Sakura udah datang belum, Mio? Kak Sakura sepertinya belum datang, Kak. Kita datangnya sepertinya kepagian ya. Iya, Kak. Wah, gak nyangka ya. Di kolam renang sekolah, ternyata permainannya bisa sebanyak ini. Kalau kayak gini, aku bisa main sampai lama, Mio. Wah, kakak mau main lama ya? Iya, Mio. Main-main sampai puas. Soalnya besok kan udah buka. Berarti besok udah rame. Iya, ayo main.
Wah, seru sekali ya. Gimana kalau kita lomba berenang? Hah, lomba berenang, Kak? Ya, kita lomba sampai sana. Nanti yang kalah malamnya traktir makan bakso ya. Ayo, kita berenang. Wah, Kak Yuta curang, udah mulai duluan. Ayo, ayo, siapa yang terakhir dia yang traktir ya. Traktir sate aja, Kak. Mio mau sate, Kak. Oke, oke. Oh, di mana otakku? Aku mau otak. Otakku di mana? Oh, aku mau cari otak. Di sini ada otak enggak ya? Aku mau otak. Oh, tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada otak. Oh, ada otak. Apa itu di luar? Anak-anak, kalian jangan main kostum sembarangan. Itu mengagetkan. Buka topengmu sekarang. Otak. Aku cari otak. Di mana otakku? Tidak ada. Ada satu otak. Aku mau lihat. Itu otakku gak ya? Otak, di mana otak? Aku melihat otak di sana. Otak. Yeay, yeay, nanti kita ditraktir sama si Atom. Yeay, yeay. Iya, Kak, nanti dia traktir kita makan sate ya. Iya nih, Atom, kenapa kalian di bawah? Katanya topinya bisa terapung. Tidak bisa, Yuta. Iya, kami tenggelam. Iya, tenggelam. Nah, sekarang kita mau ngapain? Gimana kalau kita pergi makan sate, Kak? Hah? Mio sudah mau makan sate sekarang, Mio? Iya, Kak. Dari tadi main dan Mio sudah lapar sekali, Kak. Oke deh kalau gitu. Kita mau makan sate ayam atau sate daging, Mio? Mau sate yang kacang atau sate padang? Hah? Mio mau sate ayam deh, Kak. Aku mau kambing. Iya, mau kambing. Hah? Kalian mau kambing? Yaudah deh. Itu Kak Sakura. Ayo kita bilang sama Kak Sakura dulu. Kita mau bilang sama dia kalau kita pergi makan sate dulu, habis itu kita pulang. Kak Sakura. Iya, Yuta. Gimana? Kalian senang gak main di sini? Senang sekali, Kak. Ngomong-ngomong, Kakak makan apa? Makan cake ya? Kami gak dapat, Kak. Hah? Cuma ada dua nih. Soalnya ini kan cuma coba-coba aja. Besok baru jual. Oh gitu. Jadi kita gak dapat nih. Kalian mau ngapain? Kami mau pergi makan sate, Kak. Kami pergi dulu ya. Hati-hati ya, habis itu langsung pulang. Iya, Kak, iya. Wah, Mio, Kak Sakura sepertinya makan cake-nya enak ya. Iya, Kak, sepertinya itu rasa strawberry deh, Kak. Otakku di mana? Aku mana tahu otakmu di mana? Aku mau otakmu. Jangan mendekat. Otak, aku bawa dia. Aku akan ambil otaknya. Di sini ada tempat. Aku ambil otaknya di sini aja. Tempat ini sepertinya banyak otak. Aku mau cari otak lagi. Aku suka otak. Otakku di mana ya? Ayo kita cari otak. Di mana ya? Ada otak dua. Siapa di situ? Itu siapa di sebelahmu? Kamu siapa? Kamu pakai topeng ya? Menakutkan sekali. Otak. Kamu kenapa? Kita gak bisa gerak. Iya. Otak. Aku mau otak kalian. Di mana otakku? Tolong kami, tolong. Kepala sekolah. Itu kepala sekolah. Loh, Atom, bajuku di mana? Aku tidak tahu. Iya, tidak tahu. Hah, bajuku hilang? Kenapa bisa hilang? Nggak ada loh, aku kan tadi taruh di sini. Nah, Mio sudah siap ganti baju. Wah, Mio nggak sabar nih, pengen makan sate. Mereka sudah siap ganti baju belum ya? Hah, kenapa belum siap ganti baju, Kak? Baju aku hilang, Mio. Hah, kenapa bisa hilang sih, Kak? Gak tahu, Mio. Ayo kita cari aja di sekolah. Kemarin aku pernah simpan baju di dalam ruang komputer.
Nah, ayo kita ke ruang komputer. Semoga baju aku masih ada di lemari sana. Kalau enggak, nanti aku pulangnya telanjang dong. Haha, kakak pulangnya seperti itu aja, kak. Sambil makan sate, kak. Oh, enggak mau. Yuta telanjang sambil makan sate. Iya, telanjang sambil makan sate. Oh, Atom dan Atom, awas kalian ya. Ayo, buruan, kita ambil bajuku. Iya, kak. Ayo ambil baju kakak. Aku udah kedinginan sekali nih dari tadi. Aduh, celanaku sudah basah semua nih. Sekolah malam-malam ngeri juga ya. Iya kak, sepi sekali ya. Iya, ini apa? Ada darah. Hah, darah kak? Iya, darahnya sepertinya masih baru. Ada apa nih? Itu ada orang. Ada orang pakaian putih-putih di dalam ruang kesehatan. Ayo coba kita lihat. Itu apa kak? Itu ada polisi. Polisi botak. Tapi coba kita lihat dari dekat, dia sedang ngapain? Sepertinya, dia memotong kepala orang. Hah? Motong kepala orang? Iya. Diam pelan-pelan. Dia sedang ngapain sih? Kenapa dia membelah otak orang? Hah? Dia membelah kepalanya. Sepertinya dia sedang mencongkel-congkel otaknya. Hah? Mengerikan sekali, kak. Iya. Dan lihat, mukanya, matanya ada tiga. Otak, ini bukan otakku. Semuanya bukan otakku. Otakku di mana ya? Otak ini aku makan aja. Ini bukan otakku. Oh, enak sekali. Aku mau cari otak lagi. Di mana otakku? Oh, otakku di mana ya? Oh, aku cari otak. Oh, ada otak. Ada otak di sana. Kamu siapa? Ada apa kesini? Pergi sana, pergi. Jangan. Otak. Oh, lezat sekali. Aku akan bawa dia. Aku makan otaknya. Apa itu? Apa? Otak katanya. Makan otak. Ada yang pingsan. Aku takut sekali. Gimana ini? Eekku tercium gak ya? Aduh, jangan sampai dia tahu aku ada di sini. Aku takut. Nah, polisinya sudah pergi. Coba kita lihat ke sana deh. Tapi kak, ayo kita lihat. Kita bangunkan dulu. Itu siapa? Mereka kenapa pakai baju putih-putih? Hah? Ada darah juga, Mio. Hah, kak? Dan kepalanya bolong. Otaknya diambil. Hah? Mengerikan sekali, kak. Iya, dia makan otak. Berarti dia bilang benar. Dia makan otak mereka. Wah, ngeri sekali. Itu makhluk apa? Monster apa itu? Hah? Ini juga otaknya hilang. Wah, kak. Mengerikan sekali, kak. Iya, aduh. Mengerikan sekali ya. Jangan sampai dia menemukan kita. Kenapa dia makan otak orang ya? Dan matanya tadi ada tiga loh. Polisi mata tiga. Iya, polisi mata tiga. Iya, dia polisi mata tiga. Gimana kalau kita bilang sama Kak Sakura, Mio? Iya, kak. Ayo kita lapor Kak Sakura, kak. Aku dapat otak lagi. Aku senang sekali. Di sini banyak otak. Ayo, aku lihat otakmu. Ini otakku bukan. Aku mau otakku. Suara apa itu? Itu polisinya. Polisi mata tiganya datang ke sini, Mio. Gimana dong? Wah, gimana dong, kak? Kita belum sempat pergi, kak. Aduh, kita harus sembunyi nih. Aduh, gimana dong? Gak ada tempat sembunyi. Dia datang. Gimana dong? Gimana, kak? Ayo sembunyi. Iya, ayo sembunyi. Aku mau belah kepalanya. Ambil otak. Di mana otakku? Otakku di mana? Kami nggak tahu. Otak paman kami nggak tahu di mana. Gimana ini, Mio? Dia tanya otaknya, Mio. Aku nggak tahu. Aku mau otak kalian. Dia mau otak kita, Mio. Kabur. Iya, kabur, kak.
Aku mau otak. Mio, cepat Mio, cepat. Dia mengejar kita, Mio. Iya, Kak, dia kejar kita, Kak. Ayo cepat kita cari Kak Sakura. Kak Sakura, tolong kami, Kak. Iya, Kak Sakura, tolong. Oh, dia masih mengejar kita. Waduh. Otakku, jangan lari. Aku mau otak. Ayo, Mio, cepat Mio. Iya, Kak. Kak Sakura. Hah? Sepertinya aku ada mendengar suara Mio deh. Di mana ya? Hah, anak-anak itu emangnya belum pulang ya? Hah? Itu mereka. Kenapa mereka duduk di sana? Hah? Itu mukanya? Mukanya aneh sekali. Waduh, dia sedang apa itu? Hei, kamu sedang apa di sana? Kenapa kamu menakut-nakutin anak ini? Matanya? Matanya kenapa ada tiga? Kak, Kak Sakura, tolong kak, itu monster kak. Dia makan otak. Hah? Makan otak katamu? Iya kak, kami melihatnya sendiri. Dia? Dia polisi, mata tiga pemakan otak kak. Hah? Otak, aku mau otakmu. Yuta Mio, cepat pergi dari sini sekarang. Tapi kak, ini serahkan aja sama kakak. Cepat pergi dari sini. Ayo Mio, kita pergi dari sini. Iya kak, ayo kita pergi. Oh Mio, gimana ini? Kak Sakura kita biarin aja Mio. Tapi gimana dong kak? Oh coba kita lihat dari sini deh. Kita sambil panggil Cat Butler gimana? Iya kak, kita panggil polisi lain juga kak. Iya Mio. Wah, Kak Sakura berani sekali. Hey, monster polisi mata tiga, aku tembak kamu. Dasar kamu. Hei, jangan kabur kamu. Berhenti kamu di sana. Wah, dia kabur kok, kabur. Hei, berhenti kamu. Monster jelek. Berhenti kamu. Aduh, aku harus mengejar dia. Kamu jaga Mio ya. Yo kok. Hei, berhenti kamu. Kepala botak. Hei. Larinya cepat sekali sih. Aku gak bisa kejar dia. Aduh, gimana ini? Dia kabur nih. Aduh. Mio, Yuta, kalian gak apa-apa? Iya kok, kami gak apa-apa kok. Wah syukurlah kalian gak apa-apa. Kok bisa ya ada monster seperti itu? Matanya tiga dan dia makan otak manusia. Iya kok, ngeri sekali kan. Hah, lain kali aku akan bawa bajoka deh buat lawan dia. Lihat aja nanti. Aku mau otak. Dimana otakku? Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat like, komen, dan share ya. Dadah. Aku takut, iya, aku takut. Aku tidak lihat, aku juga tidak lihat. Nah, kalau kalian mau main kolam renang yang tadi, ID-nya adalah 3316194301515121. Halo teman-teman, dadah.